Macam mana Tube Buddy membantu hampa untuk upload video baru dan video tu boleh dapat view lagi lebih lah. Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum. So, apa khabar semua? Aku harap semua sihat dan semua stay at home. Mungkin tak ada apa lagi nak share. Kita kena putuskan rangkaian COVID-19. Penat doi. Okay, kepada siapa yang baru dalam channel ni, aku Yasin Amron. Dalam channel ni, insyaAllah aku akan banyak sharing pasal Facebook, YouTube dan digital, benda yang berkaitan dengan digital marketing. Ya, sorry kalau aku boleh tak panjang sangat dan tak ada subtitle kat bawah. Okay, first of all, macam video sebelum ni aku dah habang, aku akan share pasal Tube Buddy. Dan apa itu Tube Buddy? Tube Buddy itu adalah satu plugin external yang daripada YouTube. YouTube ada external punya plugin. Dia membantu YouTuber untuk tambah view dan subscriber dia. Macam mana membantu? Okay, jom. Dia terlalu banyak sangat kelebihan Tube Buddy ni. So aku ketunjukkan apa mungkin 1% kot. Sebab aku pun free lagi, aku tak pakai pro. So macam mana Tube Buddy membantu hampa untuk upload video baru dan video tu boleh dapat view lagi lebih lah. Okay, jom. So first, jangan lupa subscribe dulu ya, Yasin. Tekan tambah upload video. Okay, aku agak jadilah ni kali kedua dah ni. Okay, select file, aku pilih video yang aku pi Jepun baru-baru ni. Aku bagi makan kat, bagi makan rusa. So aku tukar nama dulu. Saja letak tu, tak ada bahasa saja aja. Sebab apa? Jangan tanya sebab apa. Ni saja. Aku tekan no, is restricted, no, dan tekan more option. Okay, Tube Buddy ni banyak sangat dia punya, macam kata, features dia terlalu banyak sangat. Tapi kali ni aku nak fokus on waktu nak upload je. Benda lain aku tak mau fokus lagi. Ada banyak sebelum upload, tengah apa semua tu. Tapi ni waktu nak upload je. Yang apa yang Tube Buddy ni bantu untuk YouTuber pemula ataupun beginner macam kita ni untuk pi lagi jauh. Dia akan tunjuk lah. Okay. So, tadi aku dah buat dah. Aku tak rename nama ni. So, dia jadi susah sikit. So, first kali, video yang hampa nak upload tu, hampa rename nama siap-siap. Supaya Tube Buddy ni boleh assist hampa akan datang. Macam mana? Okay, tengok tadi aku dah bubuh nama. Tadi nama DJI apa something like that. So sekarang aku buat nama Rusa Jepun Tunduk Minta Makan. So kat sini yang betul lah, Jepun Rusa. Aku pergi kat Nara Park, aku tunjuk sikit video dia. Memang Rusa kat sana, kalau dia pun nak minta makan, dia pun tunduk. Dia macam nampak macam tanduk lah, tapi dia tunduk. Minta tunduk tu, tunduk, minta. So dia ramai lah, banyak ekor, ramai lah, banyak ekor lah, mahir aku. Sobu lah, dia tunduk. Itulah, okay. So, okay, bila hang title tu bagi terus siap-siap kena dengan apa punya video, supaya Tube Buddy ni boleh suggest, cadangkan keyword apa yang sesuai untuk tag apa. So, keyword tag, benda apa tu? Okay, jom kita scroll ke bawah. Yang ni je guna fokus tag je. Ni, tag. Tag amat berguna kalau konten hampa orang salah eja, typo. So dengan ada tag ni, dia main peranan untuk tarik viewer jumpa video hampa ni. So tengok YouTube, dia bagi 500 tag. So hashtag tu dia boleh bagi 500 dalam ni. So Tube Buddy dia ada nama tag tools. Kalau hampa berbayar, dia ada boleh gunalah semua-semua ni. Tapi kita, aku sendiri tak banyak, aku guna apa yang ada. So nampak dia dah recommend dah Nara Park. Padahal kat sini aku tak tulis langsung Nara Park. Punya power Google punya ni. Mungkin dia detect Jepun Rusa Tunduk, lepas tu dia tengok image, dia dah tahu ini Nara Park. Memang power lah. Biasalah Google kot. Okay, so tekan Nara Park. Suggest. Adakah dia keluar lagi? Oh, tak keluar dah. So kalau aku upgrade, aku akan dapat lagi banyak lah. Standard lah tu. Yang free pakai payah dah. So dengan tag ni, kita boleh reka lagi. So apa tadi? Kita buat dia Rusa kot. Dia Bo Tunduk. Ha,
Dear Boeing in Japan. Okay. Dear Bo tu main betul juga tu. Dia hantimkan. Lagi Nara Pak. Dear Boeing. Boleh juga. Nara Pak Boeing. Ada lagi suggestion mohon. Ha, so dia akan keluar ni. Nara Pak Dear Boeing. Nara Pak Dear. So dia akan banyak. Tapi kalau ni tak keluar. Aku rasa mungkin dia punya search tak power sangat, sebab kalau power dia akan ada tulisan nombor 2 kat sini. 2, 3, 10, 14. Maksudnya dia tu ada ramai orang search ni. Nara Pak ni mungkin tak ramai sangat kot. Dia terlalu umum. Dia tak terlalu detail sangat. Tapi tak apa, ni just contoh. Macam mana TubeBuddy bantu viewer, bantu kita untuk cari viewer yang contohnya, ish, betul ke Nara Pak ni ada ni? Dia search Nara Pak, mungkin video aku ni boleh naik ke atas. Tu salah satu dia lah. Tu cuma biasa. Ha, aku nak fokus on tag. Tag ni. So, kepada YouTuber pemula, beginning macam aku, please, 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 tolong, tolong hampa isi penuh-penuh tag ni. So kalau ada TubeBuddy, dia boleh suggest cadang, cadang ke apa. Kalau tak ada, pening kau nak fikir. So dengan ada TubeBuddy, please install, guna link kat bawah ni, install dan isi tag ni sampai cukup 500. Okay, itu saja yang aku nak share. Aku harap video ni bermanfaat. Kalau sekiranya bermanfaat, aku boleh share kat semua orang, kepada YouTuber yang pemula macam aku, supaya kita boleh pergi jauh sama-sama. Apa pun jangan lupa subscribe. Ya, siap ambil dan komen kat bawah apa yang aku boleh improve. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, yo.